Ini kelebihannya mungkin di sini teman-teman. Gembelnya ini seperti kambing jantan. Jadi gembelnya turun, matanya juga sendu, tapi tidak sakit, tak pandangan tajam dan telinganya lentur, lebar. Kalau kepala, telinga dan kriteria yang dinilai lainnya seperti kaki itu memang sudah bawaan dari sang pencipta. Nah, seperti panjang, lebar, lentur, simetris, tidak ngetut-ngetut. Nah, ini pangkalnya sendiri juga jatuh, kepalanya seperti ini teman-teman, bisa terlihat. Nah. Mas, mana dadamu? Ih, dadaku. Ih, Dodo, yo tahu. Wei. Singo barong macan dibong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini, episode kali ini kami masih tetap berada di kandang kami sendiri. Dan untuk episode kali ini spek Doro Luwes Seni Diving Contest, seperti apa materinya dan seperti apa penjelasannya satu persatu. Sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman, monggo yang belum subscribe silakan di subscribe dan juga di like share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, di belakang kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ekor doro spek breeding seni mengarah ke kontes dan sangat berpeluang sekali untuk menghasilkan peranakan bakalan kontes. Karena apa? Karena per item atau per kriterianya itu sudah sangat mendekati untuk kriteria kambing yang dilombakan atau kambing seni kontes. Untuk yang pertama teman-teman, langsung saja Doro usia sekitar 11 atau kurang lebih 11 bulan. Nah, seperti ini. Ini sudah kawin, teman-teman. Ini sudah kawin dengan barongan kurang lebih 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Jadi ini speknya, ini telinganya seperti ini, teman-teman. Nah, mengapa kami bilang spek breeding seni mengarah kontes? Jadi telinganya dari bentuk body teksturnya itu sudah sangat mengarah sekali untuk kriteria parameter kontes. Tapi untuk kelengkapannya ya diharapkan untuk nantinya ini bisa menghasilkan anakan yang bisa di melahirkan untuk spek seni kontes seperti ini. Nah, ini bentuk dagunya, bentuk kepalanya, ini telinganya rapi halus. Untuk bentuk bodinya dan keseluruhannya, ekornya tidak menoleh teman-teman, seperti ini. Nah, jadi spek keseluruhan kambing ini bisa dikatakan serasi, bisa dikatakan serasi karena bisa dilihat dari samping, dari depan, dari belakang, kambing ini tampak terlihat serasi, tidak ganjel. Enak ewang ngomong. Dari bentuk telinganya, untuk pola warnanya mempunyai kepaduan yang serasi seperti ini. Dan untuk spek Doro yang sudah kawin barongan sekitar 1,5 bulan ini kami buka dengan harga 21 juta teman-teman. Dan monggo bila ada teman yang minat atau dulur sana siap breeding, siap ditangkarkan atau siap diternakan di daerah panjenengan masing-masing, langsung saja hubungi di nomor kami 085 772 72 72 9919, peternakan cabai merah farm yang beralamatkan di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Oke, spek Doro 21 juta yang sudah dikawinkan barongan, kita geser sedikit ke sebelahnya teman-teman. Nah, ini juga Doro teman-teman, hampir-hampir sama speknya. Jadi ini secara keseluruhan bisa dilihat dari sampai ini speknya sudah sangat mengarah-mengarah sekali untuk ke ranah kontes teman-teman, karena terlihat dari parameternya ini telinga juga halus, nggak ada lekuan. Nah, ini terus kepalanya ini juga sangat menuju, terlalu cembung belum, terlalu lancip juga enggak. Jadi mata juga sudah membentuk kepipian. Dan ini ekor juga berdiri seperti itu, rewas juga tebal. Ini Doro usia kurang lebih sama, hampir sama teman-teman, juga 9 bulan. Dan secara keseluruhan kambing ini sehat, tidak sakit, tidak cacat,
dan juga tidak cacat permanen. Tapi kambing ini belum kawin, teman-teman. Untuk usianya dan untuk kondisinya ini sudah siap untuk dikawinkan. Nah, untuk harganya sendiri, untuk Doro belum kawin, usia 11 bulan atau kurang lebihnya 11 bulan, teman-teman. Ini kami buka dengan harga 20 juta. Bila ada teman yang minat, langsung saja hubungi di nomor kami, sudah tertera di situ, di sela-sela video. Alamat peternakan kami di Sasolo Kajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini spek Doro siap kawin. Nah, bodinya serasi. Ini kelebihannya mungkin di sini, teman-teman. Gembelnya ini seperti kambing jantan. Jadi gembelnya turun, matanya juga sendu, tapi tidak sakit, tak pandangan tajam dan telinganya lentur, lebar, nah, seperti ini. Untuk warna sendiri bisa dikatakan serasi walaupun beda. Nah, ini bisa warnanya bisa membentuk keserasian karena tidak ngeplok-ngeplok atau ora nembong. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat untuk tanduknya sendiri sudah dirapikan, ini sudah bagus. Nah, kaki-kaki juga masih kokoh ini karena Doro. Ini spek nomor 2, harga 20 juta, usia siap kawin. Mungkin kurang lebih 11 bulan, teman-teman. Spek nomor 2, 20 juta, kita geser ke sebelahnya, teman-teman. Nah, ini. Untuk spek sebelahnya, ini pembedanya mungkin hanya agak kurus daripada yang spek 1 dan 2, tapi dia mempunyai kelebihan kepalanya ini. Nah, ini teman-teman, ini sudah bisa ke ranah kontes untuk kepala dan juga telinga. Nah, dan warnanya pun juga sudah membentuk keserasian ekor, juga postur. Ini usianya sama, kurang lebih juga 11 bulan, siap kawin, siap diproduksikan di peternakan Panjenengan semuanya. Dan untuk harganya sendiri, teman-teman, Doro 11 bulan ini agak beda, teman-teman, karena di kriterianya hampir-hampir lengkap. PR-nya hanya ngelemok nih. Tapi bila dibandingkan dengan spek 1 dan 2, ini memang kekurangannya dia lebih kurus. Tapi untuk kriteria lain, rangka yang tidak bisa dibuat, maksudnya sing ora kena dibuat ini sing ora kena digawe lho, seperti kepala, telinga, ekor iki ora kena digawe. Penake wong lek lincip digawe blendung yo ora kena, lek blendung digawe lincip yo ora kena. Tapi kalau lemu, ini PR kita usaha untuk nglemok ne wedhus iki kena. Tapi kalau kepala, telinga dan kriteria yang dinilai lainnya seperti kaki itu memang sudah bawaan dari sang pencipta. Nah, seperti ini. Ini harganya 22.500, teman-teman. Nah, ini telinganya lebar juga lentur. Nah, ini kepalanya, ini mungkin kelebihannya di bagian sini, teman-teman. Di bagian sini juga di bagian sini. Nah, ini kelemahannya hanya kurang lemu. Tapi kalau kurang lemu, ini PR-nya tak terlalu sulit karena kita hanya cukup untuk lemokne kuwi yang ngerti pakan warak cukup ya lemu. Oke, Doro spek 22.500. Kita geser ke spek yang satunya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini usianya juga hampir sama. Yang kami maksud lemu, ini sama ini kan juga ini beda, teman-teman. Nah, ini lemune ora-orane iki koyo iki. Pomo digowo kontes orang isini-sini banget. Kurangi sini-sini banget jadi speknya. Nah, ini telinga juga panjang, lebar, lentur, simetris, tidak ngetut-ngetut. Nah, ini pangkalnya sendiri juga jatuh, kepalanya seperti ini, teman-teman, bisa terlihat. Nah, seperti ini, pola warna juga serasi, kaki depan belakang juga serasi. Untuk ambingnya ke semua ini puting dua, teman-teman, puting dua. Jadi untuk spek Doro yang keempat ini harganya sama 20 juta. Dan monggo bila ada teman yang minat langsung saja hubungi di nomor kami 085 772 72 9919. Cek CMF yang beralamatkan di Desa Solo Kajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, atau datang langsung sini, teman-teman. Jadi sambil ngopi, sambil sharing-sharing, bisa langsung dilihat juga diraba. Seperti ini.
juga penambah tali silaturahmi. Oke, jadi ini kambing ini tak usah dijelaskan secara detail, mungkin bisa terlihat. Nah, ini penake wong ngomong ya yo wis serasi, cuman arahnya ini menguatkan untuk ke breeding, karena kalau dibawa ke acuan kontes masih perlu banyak penyempurnaan. Tapi kalau dibuat cetakan untuk ke kontes sangat-sangat memungkinkan. Jadi sebetulnya seperti ini. Doro 11 bulan harga 20 juta. Spek nomor 4 kita geser ke spek selanjutnya, teman-teman. Nah, ini hampir sama, teman-teman. Ini hampir sama, ini usianya juga hampir-hampir sama. Nah, ini speknya. Dilihat dari belakang, dari samping. Nah, ini. Nah, ini telinganya juga hampir sama, teman-teman. Ini panjang, cuman di dalamnya masih ada lekuan sedikit, sedikit sekali. Tapi untuk panjangnya dari ke semua yang sudah terbaca, ini paling panjang. Ini paling panjang. Paling panjang ini. Cuman ada lekuannya sedikit di dalamnya. Nah, ini. Tapi yang terpenting adalah pangkalnya, dia tidak ngangkat atau tidak nyenteng. Nah, ini. Dan bodi secara keseluruhan kambing ini serasi, itu ekornya juga rewosnya, kambingnya sudah dirapikan. Nah, ini. Untuk spek nomor 5, Doro 11 bulan, sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan juga tidak cacat permanen. Ini kami bandrol dengan harga 21 juta. Karena apa? Mungkin menurut sepemahaman saya, kambing ini, menurut saya, teman-teman, ini sudah sangat menuju positif hamil. Karena turunnya si susu itu sudah segitu. Itu coba bisa didekatkan kamera. Nah, itu sudah turun segitu. Menurut sepengalaman saya, kalau turun itu ada tanda-tanda menguatkan untuk dia masa laktasi atau positif seperti itu. Tapi di dalam perut kita semua tidak bisa memositifkan karena tidak terlihat. Dan alat secanggih apapun kami yakin belum bisa untuk memositifkan. Itu hanya yang tahu yang bahasa. Tapi kita hanya bisa membaca dari pengalaman. Doro 11 bulan yang prediksi sudah positif, ini harganya 21 juta untuk spek nomor 5. Kita geser ke spek nomor 7, teman-teman. Nah, ini Doro agak ke sini. Itu Doro sudah puas satu pasang dan ini sudah siap untuk dikawinkan. Untuk terlihat dari tampilan belakang seperti itu. Nah, ini semok. Nah, itu untuk telinga sendiri juga halus, dia simetris luar dalam, tidak ada lekuan. Nah, ini untuk kepalanya sendiri, teman-teman, bisa. Ini mungkin selain dari mulutnya yang adil, dia mempunyai kelebihan payungnya moto lho. Payungnya moto tuh waluk jalan. Nah, itu bisa dilihat. Nah, untuk tanduk juga bisa dirapikan, dan untuk pola warnanya ini mungkin hanya rewasnya saja yang hitam, tapi secara keseluruhan keserasiannya dia dapat, karena dari depan sampai belakang dia menurut pemahaman kita ini bisa dikategorikan kambing serasi atau tidak. Ek, kakinya juga kokoh. Spek nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini poin satu pasang, siap dikawinkan atau siap dibredikan. Ini harganya 20 juta. Monggo, tidak ada teman yang minat, langsung saja hubungi di nomor kami 085-772-729-19. Cek CMF yang beralamatkan di peternakan Sapi Merah Farm, Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Kita geser spek yang terakhir, teman-teman. Nah, spek yang terakhir ini sama, Doro sekitar 11 bulan juga. Ini hampir sama yang spek tadi. Mek gur kurang lemu. Kurang lemu. Untuk keistimewaannya dia sendiri terlihat dari telinga. Ini telinganya dari ke semua itu tadi dia sangat lebih panjang, lebih halus, luar dalam juga simetris. Dan telinganya tipis tapi juga tidak terlalu nonong. Intinya ndas medoi seperti ini. Ini guratannya otot dia lurus.
pangkalnya juga dia jatuh. Ini untuk bodi sendiri panjang teman-teman, bodinya dia panjang, ngelong seperti itu, dan disertai bulu rewas yang tebel. Mungkin kekurangannya hanya di ekor. Sing liyane ki mau ekor redor, iki mung rodok noleh titik, tapi dia dipenuhi dengan bulu yang lebat seperti itu. Untuk kelebihannya sendiri, goro ini terpaku pada telinga teman-teman, telinga dan pola warna. Telinganya dia dari ke semua spek yang sudah terbaca, dia sangat menonjol. Telinganya panjang, simetris. Nah ini luar dalam juga nggak ada legian. Dan pangkalnya sendiri jatuh. Jatuh itu, jatuh ki piye to maksudnya. Jadi yang kami maksud ini teman-teman, antara ini meripat, karo poe, poe pangkal, iki oleh ngisore. Jadi dia nggak mungkin dia nyentang. Tapi kalau dari mata sejajar pangkalnya telinga di sini, pasti dia ngangkat nyentengnya. Tapi kalau dia jatuh ini, dibuat apapun dia, nah ini nggak mau nyenteng. Seperti itu. Oke, spek doro yang terakhir, telinga panjang. Mungkin kekurangannya di ekor, tapi kelebihannya ekornya bulunya tebal. Ini kami buka dengan harga 21 juta siap kawin. Dan secara keseluruhan kambing ini sehat, tidak sakit, juga tidak cacat, dan tidak cacat permanen. Oke, semuanya sudah terbaca teman-teman. Dan nampaknya cuaca wis arep udan. Kita akhiri dulu sebelum kita akhiri teman-teman. Monggo yang belum subscribe silakan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Jadi kesimpulan kali ini adalah doro terbaru di kandang kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila panjenengan minat, nomor piro ini langsung saja chat di nomor kami. Nanti ini nomor kita sertakan di sela-sela video. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya seperti itu. Kita akhiri cukup sekian dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.